Dolas, deh, coba buka dia. Arak mana panggang? Dinarak uning zaman ini sini. Doa wabih, doa wabih. Saran daya rezeki, ini taek zaman ini sila. Kaling san dewa sembahyang berdoa ni ite tuan guru doang diterima zaman ini sila. Dendek baik, tinggalan kewajiban yang diberikan oleh Allah SWT, terutama sembahyang lima waktu. Anu loe zaman mangkin menparan dirin sugi baunya tebayahan pidiah lemak timangjat tinggalan sembahyang ak tebayahan si anak kekuning jamaah. Ingat-ingat kewajiban sholat ini tidak bisa dibayar dengan pidiah. Jarang rungun sarana ruh niki jamaah. Zikir dit milih, ibadah dit milih, tobat dit milih. Iaran dengan di warungur ruh jamaah. Palampak loik dengan mati. Kenyekan tedem loik dengan mati. Malah ada yang mati banyak caranya jamaah. Sakit sembahyang, kenyekan zikir, kenyekan lampak-lampak, arak sakin nenem berem, arak sakin main judi. Tapi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senin teman temulai tazkirah. Tazkiratan liman yahsya, memberi ingatan kepada kita yang lupa. Kita roplek dunia ni kilui antat lupa jamaah. Yang pun tersuruh lumbar ngaji ibadah si Allah Subhanahu wa taala kadit saya ingat tujuan tirup sila. Mungkin sebelum tiang mulai ngaji, tiang ingatkan sama bapak ibu yang dimuliakan Allah, ninik mami sanak bija, dalam sebuah kitab disebutkan innallah la yaj'alu syai' fi kudratain. Allah dinuah jarian sesuatu dengan dua kudrat. Niki nenek doang dinuah jarian sesuatu dengan dua kudrat. Sehingga makin lamut lalu ngaji kadit sak mau ilmu, dendek baik bercabang pikiran. Jangan ada yang ngerokok sebentar saja, hanya satu jam. Dan ibu jangan ada yang berbicara, karena dit mungkin ya dengah pengajian sambil ngerokok. Dit mungkin ya dengah pengajian sambil ngeraos. Narak cerita niki sila, mungkin sesudah ngaji silakan ngerokok sepuas-puasnya jamaah niki sila. Nggih, kita awali dengan ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Si kedua, tiang tunas keikhlasan kita bersama untuk membacakan doa dan Fatihah khusus kulik njuk dengan toakte masing-masing. Dengan iringan doa, mudah-mudahan sabedui dengan tuak basa batu menek kaduk basa bodak kaduk, sabedui dengan tuak masih hirup kadin sate berkahin hirup nasi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan sabedui dengan tuak sampun ninggal dunia kadin sate jarian kuburna raudatam miryadil jinan, dijauhkan daripada khupratan min khuprin niran, serta mudah-mudahan Allah memelihara mereka seperti mereka memelihara kita
di waktu kecil. Barang-barang jamaah. Allahumma gfirli zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfirli zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfirli zunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Lahumal Fatiha. Si ketelu, tunas keelasan kita bersama dalam zikir malam niki, dalam doa kita malam niki, kita niatkan kepada saudari kita bijajari tiang pelinggir senamian, yaitu almarhumah Sadiah. Almarhumah Sadiah yang malam ini tidak terasa sudah 8 malam meninggalkan kita semua. Dengan iringan doa, mudah-mudahan pertama beliau diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Si kedua diterima segala kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejarian gubernur Raudatam Miryadil Jinan dijauhkan daripada khupratan min hubrin niran, serta mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan iman, Islam, tauhid, ma'rifat, summa ilar ruh syadiah, safaat kalu ya malaikatur rahmat bil amali, safaat ilar ruh sa'diyah innal barzahan lahal fatiha. Si terakhir, sebagai ucapan terima kasih keluarga atas kehadiran pelunggu di senamian malam ini, kita berdoa mudah-mudahan tiang senamian sehadir malam ini, pertama mudah-mudahan puasa samud gawe wi diterima si Allah Subhanahu wa taala, terpedaitkan ce bulan Ramadan, Ramadan berikutnya, amin. Dicanin umur panjang sabarokah, sehat barokah, rezeki luwi luas dan barokah, serta piran pun teninggal dunia tetap dalam keadaan iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Syiril Fatihah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai pengajian niki, dawak yat barang-barang buka hati, barang-barang buka iman, yat barang-barang buka ikhlas malam niki dengan kita sama-sama membaca, mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitabam muajjala. Sadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qail aidan,
Al-mautu babun wa kullun nas dakhiluhu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang tiang hormati, muliakan, dani-dani ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kebetulan tadi Pak Kades nitip salam buat Pelungguh Desenamian. Nenten mau pulih hadir di hadapan Pelungguh karena ada tamu datang mendadak pasien dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tiang hormati, bapak-bapak pejabat desa, baik dari napi kaur pemerintahan yang hadir, dari pemerintah desa maupun bapak-bapak kepala dusun, bapak-bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, ninik mami, sanak bije yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek dalam irup niki Allah tidak pernah berhenti memberikan cobaan kepada kita. Pokok masih hidup, wajib dia tercoba. Asal masih hidup, wajib ada cobaan. Kenapa harus ada cobaan? Arak sakit, arak sehat, arak hidup, arak mati, arak susah, arak senang. Allah hanya menjelaskan di dalam Al-Quran. Nabi manik Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sakit, sehat, irup, mati, sugih jalan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kadit satu tahun, kadin satu wikan lema isi Allah, sayi paling solah amalan. Sakit, rapat tunjuk nenek. Sehat, jauh untuk nenek. Harap dengan dimin sehat, Masya Allah kepacunan. Dimin sakit sekedih telang. Harap malik sifat manusia, sakit jauh rapat. Dimin sehat jauh telang. Saran manusia wasilah niki, saran iman kita ini iman makbul. La ilaha illallah, saran makbul niki, rajin-rajin lalu, telang-telang lalu. Buat berjamaah harap sekali, kebetulan dengah pengajian, enggak selebaran doang terpenggitan sembahyang. Era malik keris tahun jamaah. Ah niki kadang-kadang ialah hirup tiang niki silah jamaah. Lagu jamaah kadin satiang pelinggi di senamian mulai malam ini, agar kita berjanji di dalam hati agar istiqomah dalam ibadah. Makanya tiang pelinggi di senamian dengan istiqomah kepada Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kadin saite tetau nera sai sa paling solah amal li julun Allah Subhanahu wa taala. Lamun ya unin ite sebodah kia kadu kadik sandik salah bapa niki nggih, kadik sandik keliru niki sila. Lamun ya unin ite tentu amalat paling solah, tentu paling pacu. Timat memaling paling pacu si parang diri ini. Timat memaling niki lampok memaling narak sila impan seni nana kekuning. Jauh pada halwa salah sila niki. Tetap para doang setiap bila diri niki jamaah. Tetapi ingat, kapan kebaikan itu akan kita dapati? Setelah kita meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, di sanalah kita tahu mana amal kita yang diterima oleh Allah, mana amal kita yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malam niki yang tunas sama pelinggi di senamian, agar kita berjanji dalam diri untuk senantiasa istiqomah. Nah, piaran istiqomah niki tetap gawe tetap sampai piran, sampai kita hidup menghadap kepada Allah yang disebut dengan maut, yaitu mati. Karena enggak syarat bedaik kencing nenek mati. Karena lu dengan makin ngaji, Masya Allah, sebuah hakikat bicaraan, wabudaitkan si nenek, uning jamaah.
Berbiruan baru timun ni jamaah. Dia menerima, dia memberikan tok menparan barat timun. Jamaah ni kisilah. Situ lalu ilmu kadang-kadang ni kisilah jamaah. Kayak lama mengkain berdaikan cina enek, daftarkan diri. Orang haji berdaftar. Lagi itu dia tuah daftirin diri mati jamaah. Di mata dia daftar wajib nak datang. Silak ni kisilah jamaah. Makanya silak mungkin. Mari kita pelunggu di senamian. Sadari malam ini bahwa kita semua akan mati. Seperti almarhumah Sadiyah. Makanya dawak sebelum kita lanjut, mari kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang malam ini hadir dibukakan hati oleh Allah untuk dekat dengan Allah melalui banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah pernah memperingatkan, Allah pernah mengingatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah yang pertama ingatkan Nabi. Ya Muhammad, Muhammad, qul. Coba bahara umat, saara elek mujur, saara elek durian, saara elek napiaran, munti petoak sila niki. Amun tahu naran ni si Nabi ya. Kul barak neto, apa ni kabaran? Innal mautalladhi tapirruna minhu. Barak neto selapu milih rarat takut mati. Takut mati. Luai alasan dik milih mati. Dik kemal lalu haji wah kedung sugo laran. Lema gak mak dimik sugo. Ya Allah panjangkan umur saya tahun depan. Mudah-mudahan saya berangkat haji tahun depan. Amin. Bagi saudara kita yang naik haji. Arak sandek man merari, baik, gak mak merari julu. Arak sandek man kawin anak, ya Allah, biluan gak mau umur, kadik segita anak, kan terkawin. Luit luit alasan dimilih mati, jamaah. Lari, takut dari mati. Tetapi Allah menjelaskan jamaah, fa innahu mulaqikum. Lagu enget-enget embe pun tau wajib pemiat teboya isi mati. Yeruat tenduk-tenduk mati, ikit lampak-lampak luik dengan mati, kenyekan tendem luik dengan mati. Malah ada yang mati banyak caranya jamaah. Sakit sembahyang, kenyekan zikir, kenyekan lampak-lampak, arak sakin nenem berem, arak sakin main judi. Tapi na'uzubillah, mudah-mudahan kita tetap dalam husnul khotimah. Amin. Yang pun tersuruh tetap gawe ibadah. Kadit sak siapa tahu kita mati dalam ibadah. Dene baik gawe maksiat. Kenyekat mati, tegel botol. Innalillah. Ini telekak botol jamaah. Ini telekak botol jamaah. Tapi kapik sila. Ibu, ibu. Ya. Nah sila pertahankan ibadah agar kita mati baik. Karena kita husnul khotimah. Kadin sholat. Datai cien mati si Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu mati ni ki jamaah.
Ia kembe ampuk tiang pelinggi di senamian. Tersuruh ingat mati, persiapan diri mati. Fa innahu mulakikum summa turadduna ila alimul ghaibi wasyahadah payunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jamaah, ini kisah paling parah adalah payunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lemak yang midapan, lemak yang serminan, lemak yang daitan. Apa sawam gawet di dunia? Ane nani timam dek sembahyang pada doang ruam. Timam dek sembahyang subuh tetap sehat. Timam dek sembahyang subuh tetap soge. Timam dek sembahyang subuh tetap berdua kepek. Lagu lemak demi mati wajib demi berdua apa-apa jamaah. Nani jak pada doang ruam sembahyang dari tendek. Summa turadduna ila alimul ghaibi wasyahadah payunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lemak yang midapan apa sama menggawek di dunia niki. Makanya Allah menjelaskan ringan dalam Al-Quran. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara faman ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Lamun solah menggawek wajib solah yang daik lemak di akhirat. Lamun lengek memdaik wajib lengek yang daik jamaah. Ini konsep irup yang paling disenamian. Nani senang lagu lemak dimit mati menyesal seumur hidup jemaah. Saaran alam kubur niki masya Allah. Lamun dunia paling ngetok 6 dah setahun. Andai tak kelapahan, bareh kemalam arak amat Said atungan beras. Andai dia berdua kepeng, bareh arak selung-lung BLT datang. Dinara beras, dinara telok, datang BNT langan Jokowi. Telok pul. Lema terakhirat saya kiriman BNT. Karena mata getik si malaikat. Nah, silap mungkin. Kalau ini ada harapan, BLT ada harapan, BNT ada harapan dunia. Arak zakat fitrah atongan, lamut walik mati di akhirat sudah tidak ada jemaah. Dinara garing napa samut gawe le dunia niki. Iyalah ya terima lemak itu jamaah. Sehingga makin sila agar dalam hidup ini berembe ya tentang kadisa tetap pentar dindik jari dengan bodoh. Embiaran dengan pinter ndin sarjana, ndin dengan jari kados, ndin jari dengan namiaran pegawai daripada desa tidak. Agar kita menjadi pinter al-akyasu manik Rasulullah SAW. Dengan sa pinter di antara umatku saara elek mujur, saara elek durian adalah manik Rasulullah SAW. Si pertama adalah dana nafsahu dengan sa periri diri, dengan sa pesolah diri. Jelas jamaah. Karena anu luwe itu tiang pelinggi di senamian, dewek tiang pelunggu di senamian, anu luwe kadang-kadang tepebilu umur di si nenek, tekurangi jatah irup si nenek, dituah pikiran tentang amal sawamud gawe jamaah. Dituah pikiran dosa samud gawe jamaah. Enggak, seri toa melek beli mobil. Serik toa melek pina balik arak serik toa enggak nun pikiran merari-rari diri. Allahu Akbar. Arak jamaah tak ngaji, maaf niki niki jam mudah-mudahan dinarak niki nggih. Wah toa lamun beliau kan dinarak sebini nah dek julu niki nggih. Arak jamaah lagu niki ja tetu niki datang juk balik meparan jale tu be toa jamaah. Tahu-tahu ya nending, wah toa, tuan guru mbai toa apa? Kadit saya kuat, tunin jamaah ni kisir. Allahu akbar. Astagfirullahalazim. Yo ni kenan. Lama mele kuat, no timun, no nin mati-mati. Yo ni kenan sila. Nah, sila, ini baik. Makin berpikir, sudah berapa umurku? Sudah pira tahun kira pelik dunia ni? Pira wah kalau amal wah gawe, pira maksiat wah gawe agar perlu selamian. Dana nafsahu kayun periri diri kayun kerisak diri lama muah kayun kerisak diri baru datang si kedua wal amila lima ba'dal maut barum ya boyak sangu jari sangu mati karena nu lupa mati ite ni jamaah mut parandiri ya irup ngone anu anggan mut rungu dengan sa sakit.
Kadang-kadang, wuih, sekarang sudah banyak tujuh meninggal dunia, lamun wah berderek baluk pituk meninggal dunia terus rekeng diri jamaah. Ada cerita niki 12 orang meninggal dunia berturut-turut. Minggu ini mati, minggu depan mati, minggu 12. Ikut takziah apa ni jamaah? Anu tuan guru, napi yo nek kena ni? Kari 5 sakit tu ni jamaah niki silah. Sa sakit doang mun para mati mesti sehat mun para diri nade mati jamaah niki silah. Lambinat mano ide merekek. Sai sakit di lego bo keni. Ina imo kama imo kina ihco kama ihco. Mun silah niki. Mun sa sehat mun para diri nade mati jamaah niki silah. Baran dengan ingat-ingat, mati ini tak pandang sehat, mati ini tak pandang sakit, mati ini tak pandang kaya, mati ini kasihan, tidak kasihan terhadap orang miskin, tidak menghormati orang punya jabatan, tidak menghargai orang yang punya ilmu, pada doang tak terumuk lamut mati jamaah. Karena ingat-ingat, Allah subhanahu wa ta'ala bermanik di dalam Al-Quran. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitabam muajjala. Dinarak dengan ya bau mati lek dunia niki kecuali dengan izin Allah, si kedua dengan izinan si Allah semata lah kitabam muajjala sesuai dengan kesepakatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dini iruk lalu bara entan mangkin anak tiang badai ya unik, ari tiang badai ya unik. Sa'diyah ini meninggal dunia memang sudah kontraknya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia minta ketuan lain, eh Sa'diyah, pirama mati unik. InsyaAllah inggas hari raya Idul Fitri yang bilin semamet sama si gagah unik jaman kisila. Wah ya unik. Nenek saya roh lalu, wah ya unik. Jamaah, imamah kena menemani. Dinya ini iruk malik jamaah. Makanya subhanallah lamun tarekeng mati niki sudah ditentukan. Siang bercerita tanggal sekek sawal uwi wah mulai bereteten dengan mati. Lowe temui tu balik datang dengan ampura tuan guru. Ah maat mati undang takziah uning jamaah. Poteng di mana bihwa mati jamaah niki sila. Niki sila. Nah inilah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadin sapelunggu di senamian tidak menyesali setiap musibah yang diberikan oleh Allah kepada tiang pelinggi di senamian jamaah. Sebagai bahan agar pelunggu senamian ticanin tenang isi Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama keluarga diri dia saran dengan tebilin jamaah. Saran dengan tebilin luar biasa jamaah. Dedek tak tebilin mati, tebilin merari, doang milik mati diri jamaah ini kisilah. Ini meninggal dunia lu ini jamaah. Rasulullah SAW kenyekan yang mati, salah seorang cucunya, tebarak si ada sahabat. Coba barak aturin Rasulullah SAW. Akhirnya taturin Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini minyak ninggal dunia. Subhanallah. Tapi beliau tidak kaget. Anden kaget, anden ite, ia salah lite ni. Anden tercerita keluarga ninggal dunia, le matara mele rarat jamaah. Subhanallah, kadang-kadang ite mati lelangan jamaah ni kisila. Dendek lah tercerita ninggal dunia, sudah pelan-pelan saja. Dia sudah mau berangkat. Kalau ketemu pun kita ketemu, kalau ndak ya ndak. Nilak ilah ilah warunin. Nia mati juluan si dengan sama mati jamaah ni kisila. Biasa-biasa saja jamaah. Sehingga Rasulullah tenang. Apa manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa ahbaraha barak netu. Nah makinnya yang baran kolein keluargan daripada semamen selakian daripada Sa'diyah, mungkin bapaknya dari almarhumah, ibunya dari Sa'diyah. Fa ahbaraha barak netu manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ni kia barak Rasulullah? Walillahi ma ahadha walahu ma a'ta. Ingat-ingat lamun selapuk sadoen nenek niki wajib penyak bait. Kan siapa searak li pelunggum senamian niki adalah doen nenek. Kali sekali niki apa searak lek pelunggum senamian lamun tetu duit nenek niki wajib punya baik ni si nenek. Kanci apa searak lek pelunggum senamian adalah duit nenek. Semamet saya ngepian nenek, seninet saya ngepian nenek, montor saya ngepian nenek, bangkat saya ngepian nenek. Ya ampun nenek sombong, laun terbaik dan si epe. Ibarat ni yang ngepian
Ingat-ingat semua kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah. Subhanallah, kadang-kadang kita ingat-ingat semua, jangankan nyawa jemaah, jangankan badan, nyawa pun akan dipanggil, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta bait di si Allah Subhanahu wa taala jemaah. Wa kullu syai'in indahu ajalin musamma, dan setiap dengan sairup niki wah wajib ar-aranan ya tulang juk Allah Subhanahu wa taala, arak ketentuan akhir hidup li Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah bermanik pamurruha, perintah neto, suruh neto manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napi manik Rasulullah sallam pal tasbir wal tahtasib, luwi-luwi sabar kanci ihla. Biaran dengan sabar, lamum susah, lamum ingat seninem karena sudah ditinggalkan oleh istri, lamum ingat bijem, segera mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, coba barang-barang mangkin. Siapa tahu arak sahabat tercabut motor di CFPF kadin sadi susah lalu ni kisilah. Siapa tahu arak setebaik beraya dan badai uik jikin sadi man mau merari jamaah ni kisilah. Mari kita ucapkan inna lillah wa rajiun kadin sadi canin ketenangan si Allah Subhanahu wa taala dawak. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, niki silah supaya keluarga sadar hari ini semua sudah ada batas hidupnya oleh Allah. Kanci semua seapa realat tiang pering samian adalah duwe nenek, lamun duwe nenek wajib penyak baik tenisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bilang innalillah wa inna rajiun, selapun datang ilik aku dan selapun yang tulak juk aku. Inilah makna yang sebenarnya jamaah. Aku elik manik Allah Subhanahu wa taala, kanci aku linyak tulak selapun pirak milih baik ten wajib ya baik ten manik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mangkin tiang pelinggi di senamian sama si hirup berembe ya tentan tiang pelinggi senamian jamaah kadisa wal amila lima badal maut, kadisa periri diri rombu amal sendit man mati, pesolah amal sendit man mati jamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu berembintat ya pesolah amal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas mengatakan dalam hadisnya, "Al mu'minun la yamutuna bal hum yunqalun." Lamun dengan beriman no ndin mati, lagu ye lalu pindah, pindah lek dunia juk alam kubur. Ndin mati jamaah, tetapi pindah dari alam dunia ke alam kubur, ia pun butuh sangu sengam sa pindah. Lamun mati jak mangan engkah, tetapi kita yung kalun, kita pindah jamaah, pindah dari alam dunia menuju alam kubur. Searan dengan pindah tentu butuh sangu. Pelungguh melampak dari sini ke Nabiaran ke durian minimal 5,000. Dari durian menuju Semparu minimal 15,000. Masya Allah, dari dunia menuju alam akhirat meninara ya jauh sangu. Melih temna situ saya temang ending, melih temang enam saya temang redit. Darah letu jamaah, melih tem kain ketelihan saya temang nyinggak lemak letu jamaah. Sehingga dawak hari ini, malam ini, tiang pelung bersenamian yang masih dicanin irup sehat, sehat irup, irup sehat, sehat irup. Mari tiang bersenamian perbaiki amal niki mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai malam niki kadit sak tahu pilih awak ke niki jamaah, kadit sak dendek rungu awak awak doang, kadit sak dendek rungu mua mua doang, kadit sak dendek rungu ima ima doang jamaah. Kadit sak sadari malam niki bahwa awak pelung bersenamian yang tiga yang berdiri pelung bersenamian pakai berjalan pakai ibadah yang tulang juk telu bagian jamaah. Mudah-mudahan lewat kesempatan niki keluarga tiang searah lek mujur niki adalah malam niki taot ya priri awak sambil sak tulak juk nenek, mbe sak tulak juk diri, kancem mbe sak tulak juk olat kancem tanah jamaah. Napi basen ulama
iaran ulama niki jamaah. Nabi Basir Luqmanul Hakim pernah bercerita kepada anaknya, ya bunayya innan nasu sanasati aslasin, wahai anak, manusia sak nganjang sagagah ni yang terbagi jadi telu bagian jamaah. Yang tulak juk telu bagian jamaah. Wasuloso lirabe sepertelu tulak juk nenek jamaah. Besa tulak juk nenek wahya ruhuhu, yaitu ruh jiwan tiang pelinggi di senamian. Jarang rungun sarana ruh niki jamaah. Zikir nit mele, ibadah nit mele, tobat nit mele, iaran dengan di warungur ruh jamaah. Lamun awak kesakit sekedi, kejelap lalu suntikkan, banit lalu tangan kepeng setelah lalu suntikkan, lamun atim sakit, lamun ruhum sakit, jarang rungun jamaah. Malas ibadah wa mulai sakit jamaah. Di lalu ngaji wa mulai sakit, lagu timan sakit cuek kedoak, pokok sebeli awak ketiman jadi lalu ngaji unin jamaah. Pokok saya ingat setiap jani lalu sembahyang, pokok saya ingat setiap jani lalu berjamaah, lagu ingat-ingat lemak di mentulak nyawa, kan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, belemun awak ni kijak tidak akan pernah ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ditanya marabbuka wa man nabiyuka wa madinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ihwanuka adalah ruh tiang pelinggi di senamian jamaah. Makanya makin purut sama sirup, kita perbaiki ruh kita, kita perbaiki jiwa kita. Bagaimana cara memperbaiki jiwa kita? Hanya dengan satu, yaitu berzikrillah, dengan banyak-banyak berzikir, beribadah, makrifat dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas Bapak Ibu, beribadah, berzikir, bermakrifat dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ni kadang-kadang dituah kangen nenek. Lama tetu kangen nenek, boyak nenek. Marak dengan berangan elek bebalu, berangan di muah lalu pidah. Kenapa ni terkena si bebalu? Bani-bani kelikit, ni terkena jamaah. Bani-bani kelikit, entah lek dalam doang kena, buk sayang dia. Dia ni lagu, ni muah bani midang, dia punya terima cinta. Jamaah cinta bohong, ni terkena jamaah ni kisila. Nah begitu juga kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mut kena dirit kangen juk Allah. Dia muah boyak nenek ibadah juk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia muah datang musalla, dia muah datang juk masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cintamu adalah cinta palsu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah mungkin sila, kan saya jelas jamaah. Si kedua jamaah, wasulusun linapsi sepertelu ia satu lagjuk diri tiang bersenamian wahia amaluhu amal pelungguh de senamian. Kira-kira wah pira amal coba pira karung muhammal jamaah. Subhanallah, kadang-kadang kita enggak merekeng mau waktu ngaji semeni mau, waktu berjamaah semeni mau, waktu berduka semeni mau, merekeng mau mungkan gawein jamaah. Enggak merekeng mau. Luwe mau kembali lalu ngaji, wah enggak sekui unin jamaah ni kisilah. Ingat-ingat ciri dengan rugi niki, salah satunya ada dua yang saya bahas malam ini. Ciri orang nugi yang pertama, nisyanuz zunubil madiyah wahya indallahil maktubat, dengan sakiran lupa dosa sawan gawe padahal lik nenek wa tercatat paling ngai padahal uwi ini gas napiaran bedaya menparan diri dewa bedaya oi ngirang tipu dengan menparan diri dewa nipu jamaah. Oh, aku paling alim, dia cari bodak. Aku paling gagah, aku paling luit pahala. Tahu ni jamaah. Padahal wan penggitan juga trainer sekali seminggu jamaah ni kisila. Jangan perlu ngeri senamian melupakan dosa-dosa yang pernah kita lakukan karena selaput dua berdosa. Makanya le bulan Ramadan niki luwe dengan dek mele bersalam kacih sama tonjarin karena menparan diri dek berdosa. Tapi nak halal bihalal, kembe halal bihalal. Kanak ni ya, ini jamaah. Dia milih bersalah, milih kanak kadang-kadang niki. Karena merasa dia tidak pernah berbuat dosa dalam hidup ini jamaah.
Si kedua, zikrul hasanatil madiyah, dengan sagirang ingat, dengan sagirang sebut kesolahan sawan gawe. Enggan menengat santan ngaji wele durian, wi sebulan-bulan ngaji mu, setahun enggak kan ngaji, macam cukup tu ni zaman ni kisila. Mulek yang santan ngaji le durian, tanggal 27 jelok ngaji le durian. Ekem biar ngaji malik macam cukup pun ini zaman. Bahkan arak zaman mangkin, arak zaman mangkin kepenter tanah pediriin. Selapuk mun salaan tuan guru, padahal wan ngaji le bawa Jepun jamaah. Embiaran ngaji le bawa Jepun jamaah. Dengah takziah doang ngendo sesolen memeok jamaah dengah takziah mun paran diri nu halim lalu jamaah ni kisilah iaran ngaji li bawa Jepun mun deparan jamaah ni kisilah. Subhanallah, jangan ingat kesolahan sawat gawe kembein fa innaka la tadri ukabilat amruddat, karena dinarak dengan tahun kebaikan sambut gawe nu terima atau tertolak isi Allah Subhanahu wa taala. Lamun tahun tertolak ja la ilaha illallah, lamun tahun terima ja jamaah. Subhanallah, sekali bila datang ceramahmu menutup ceramah lalu ngelining tak ada lagi jamaah, tetapi kita tidak tahu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin prinsipnya adalah lupaan kesolahan sawam gawe tetap ingat dosa kadim sak tetap kayun tobat, kadim sak tetap kayun ibadah juk Allah Subhanahu wa taala. Nasilah mungkin berpikir hasibu ampusakum kablal maut, peririk diri senditman mati, pesolah diri senditman mati, serminan diri senditman mati. Nindi tuah mele tobat. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubi ilallah qabla an tamut, tobat juk nenek sendi mamati. Anu jelas. Tobat juk nenek sendi man mati. Ila ilah ilallah. Nara beruna tobat sekedi-kedi. Padahal wah tandangan wah jengkir. Bulun wah rambok-rambek. Kancimuun wah kerut-kerit. Nara beruna tobat juk Allah Subhanahu wa taala. Nah sila mangkin hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berembetat ya tobat juk Allah. Berembetat ya tobat juk Allah. Arah empat tak tobat juk Allah. Si pertama bil istighfar, dengan luwi-luwi istighfar minimal 70 kali sejelo semalam. Subuh 15, zohor 15, maghrib 15, asar 15, isya 15, jari 75 liwat 5 jari. Kan arah liwat dan sila ni. Ita ni ditua istighfar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Aman, wah selesai sembahyang jamaah. Ditua baik berdoa-doa sekedik-kedik jamaah. Si kedua, meremin tata taubat juga Allah Subhanahu wa taala. Kadim satai canin terima taubat temsi Allah Subhanahu wa taala. Wan nadamu bil qalbi, nyesel dalam hati. Kira-kira wah mendek nyesel sandim santam di tarawih bulan puasa. Wah mendek nyesel santam ndek mau baca Quran le bulan puasa. Wah mendek nyesel santam ndek mau bersedekah le bulan puasa. Tenang doang pokok sama kelambi lebaran. Dinarak penyesalan sekedik-kedik sila. Pernahkah kita menyesal dalam hidup kita bahwa pernah kita tinggalkan perintah Allah dan pernah mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala? Dituah jamaah, yang lalu biarlah berlalu, lupakan saja semuanya. Yonin benyanya adik sawiwi ja. Lemat lupaan nuning jamaah niki sila. Yang ketelu, wan nadamu alla yaudu ilaihi, berjanji dalam hati dek dia tulah gawe maksiat itu sendiri jamaah. Yang terakhir adalah wala yatruku faraidum min faraidillahi taala, dek baik tinggalan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sembahyang 5 waktu. Anu loe zaman mangkin menparan dirin sugi baunya tebayahan pidiah. Lemak timang jat tinggalan semayang ak tebayahan si anak kekunin jamaah. Ingat-ingat kewajiban sholat ini tidak bisa dibayar dengan pidiah.
Karena dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan fa in fata fala fidyata wala qada'a. Lamun luput sembahyang niki adalah dinara langam bayah fidyah kajinin bau tekada'a ni si dengan lain. Mane memasuki ke demen daran. Tiang munah ni bele cover sila, kuran pitu tot mendek sembahyang bayah le mana ke kuning jamaah sila. Karena luwek dengan angin bayan fidyah, bayan fidyah dinara. Lagu bermintaan, sedekahkan dia. Lamun arah kelebihan, ya sudah. Siapa tahu dengan sedekah itu Allah menutup kesalahannya. Silakan ini saja jelas niki. Lamun api dia jadi arah. Lagu bagaimana jalannya? Kalau tiang ditanya jelas, pidiah tidak ada, tapi sedekahkan dia. Siapa tahu dengan pahala sedekah itu gugurlah napiaran dosa-dosa yang pernah dia tinggalkan. Kan nu jelas, lamun sembahyang niki, lamun ditau nganjang tukul. Lamun dek tahu tukul tidur duduk, lamun dek tahu duduk berbaring, lamun dek berbaring kedip mata, baru terakhir memakai hati. Lagu itu si aboten mangan jak tahu sembahyang jadi tahu. La ilah kemelakan lima piring nyembin demen suruh sembahyang ditahu anak kekuninan saya sekedar kena Allahu Akbar dina tahu mula milen pembayaran pidih harana niki sila dendek baik sila niki sila. Kalau sholat ini dia jelas sila jamaah, supaya jelas malam ini jamaah, sholat itu kewajiban pelunggum dengan Allah yang tidak ada bisa menanggungnya kecuali petunggung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pun arah keringanan sholat ditahu nganjeng tokol, tokol tindo, tindo berbaring, berbaring kedip mata pakai hati jamaah. Nah sila lah memilih ke sembahyang ya mati, selesai masalah. Selesai masalah tutup. Berapa sini ibu tutup? Wah tutup. Ibu wah tutup. Lamut mati wah tutup. Apa-apa mati tutup doang sila niki jamaah. Nah kadin saya jelas sila niki jamaah. Kadin saya nenek lamut kedam mentaran saya sugi-sugi nin. Mita saja lengat kembik diri. Nara sila bayar fidyah. Nah men baunya saja lengat sugi-sugi nin. Nah ni nilai nak kubur. Nah muti yang ada nak bau harap pembayaran. Ak jual mobil. Ak jual balik. Kena ada akti yang dekat sembahyang. Nah nilai mak bayar di mati ku ni jamaah niki sila. Ini saja jelas niki sila. Nggih, kadar jelas malam ini tidak ada jalan untuk pindah. Lagu silahkan sedekahkan dia. Tasaddaku li amwatikum, sedekahkan orang mati. Sedekahkan keluarga yang sudah mati, siapa tahu dengan sedekah itu walaupun tidak ada fidyah, tapi siapa tahu dengan sedekah itu Allah memberikan pengampunan kepadanya. Jamaah, kadin saja jelas niki sila jamaah. Belum gue niatkan ya sedekah sudah niki sila. Supaya hukum ini jelaskan dulu jamaah. Mentiang tidak melarang, silakan, tapi ganti niatnya sedekah. Malah mentiang ya unik, an fidyah an zakat masih juga sedekah juga nenek. Masalah berambil Quran kecil nenek, leman buru-surusan kecil nenek sila niki jamaah. Supaya jelas, kalau pelunggum ada lebih 2 ton, 1 ton sedekah kepada Ramadan, ya sudah, sedekahkan saja jamaah, sedekahkan saja. Bagaimana Allah menilai, mungkin nanti itu terserah daripada Allah. Innallaha alimun khabir, karena Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Ye tetkadu hak progresnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbe pekayunan ni walaupasan 1 ton, ya sudah, rekeng pidiah, rekeng sadaqah, ya sudah, silakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tiang pelinggir senamian mangkin yang masih hidup ini, jangan pernah ringankan sholat dalam hidup tiang pelinggir senamian. Karena enggak-enggak entam yang bergantung segala pertanyaan mungkar nakir itu hanya dalam pekerjaan sholat. Biar jelas, marabbuka ada di dalam sholat, waman nabiyuka ada di dalam sholat, wama imamuk ada di dalam sholat, wama kiblatuk arak di dalam sholat, cuma saat terakhir waman ihwanuk dinarak di dalam sembahyang. Itu adalah pergaulan kita dengan manusia jamaah. Karena luwe dengan pacu sembahyang lagu din bekebak kan ciamat sayin, luwe dengan di dalam iruk niki pacu pecak ibadah lagu din bekebak kan cipisaan. Sama tonan kan jendek sewa kadang-kadang jamaah gara-gara bangkin tanah jamaah. Sama tonan kan jendek bekewa gara-gara bangkin tanah jamaah niki sila. Kadisawikan malam niki jamaah supaya pelunggum di bulan Sawal ini adalah benar-benar perbaiki hubungan juk nenek kanci hubungan juk manusia. Karena lemak bahaya
berembe-rembe kalau ibadah, berembe-rembe tam sujud nongke, lama masih dengar aos kanci sematon jari di atas telu jalu, dimnya terima ibadah si nenek, kanci tidak akan pernah di walayah zurullah dan tidak akan pernah dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memang dalam kubur. Apa mana kalau diketahu, nanu dim tengah-tengah si Allah, bahasa bodang niki dim keserminan si Allah Subhanahu Wa Taala. Amalam dim terima, dim tercingakin si Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kadang-kadang lolos sila pertanyaan marabuk Allah Rabbi wa man nabiy ga Muhammadun nabiy wa ma qiblatuka ai al-qabatu qiblati wa ma imam al-Qur'an wa man ihwanuk mentado dek bekewak kanci kadus suning jamaah ni kisilah kembem dek bekewak kanci kadus sengan sandebek BLT uni ni jamaah ni kisilah ini parah ini silak jamaah hey, kasihan kadus ini silak jamaah nah silak apik-apik silak dendek baik dendek bekewak kadesa jalan Ramadan jalan hari raya Idul Fitri supaya jelas jamaah niki sila kadesa hubungan kepada Allah jelas hubungan kepada manusia jelas jamaah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga awak pelungu di senamian saketelu adalah wasuluzun leddu di watturab sepertelu tulak juk olat kance tanah mbe wahya jasaduhu awak pelungu di senamian makanya apik-apik sok mokoh-mokoh ni apik-apik demem liwa tele kubur wah tente misi olat apa ni aruan tan mati kemai buit tenu ni jamaah ni kesila ni dengan sama kau-mokoh ni apikan sana asik doang memerunguk sila demem liwat nguntik oh aruan nuni ni jamaah ni mbembe kubur lem liwat lama mokoh ni girang ibadah ya. aruan mati ni jamaah kemai runain nuni jamaah ni kesila nah dendek sak awak doang memerunguk rungu amal di muah rungu awak-awak doang memrungu amal di muah rungu nyawa di muah rungu jamaah kadin saja jelas mangin rungu nyawa rombok amal peloi amal kanci urus awak lamun awak niki terus urusen lamun sakit lalu suntikkan urusen jamaah dene peloi awak ni yo doang mempemokoh-mokoh. Woi, kau di sebelah uni jamaah ni kisilah. Jaman makin milin mokoh makah doang jamaah sila. Dawak, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang kita hadir malam ini dijauhkan dari neraka dan diberikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilahi las tulil firdausi. Sabar, ya kembe ampun, ya ikhlas.
karena basen ulama ma waqa'a fil ardi illa biqada'in wa qudratihi. Apa sak terjadi lek dunia niki kecuali itu semua adalah kada dan kedar dari Allah Subhanahu wa taala. Kadin sak jelas. Andai tai rup panjang umur, ya sudah, kita sudah kontrak panjang umur. Andai satai canin jelang, ya sudah, kita kontrak jelang dari Allah. Andai tai canin sugi, karena kita sudah kontrak sugi dengan Allah. Kan laik diminta ketua, jamaah nyawa apunin. Sugi kamu ngentak pam jamaah, ya pam jelang jamaah. Nah, ketua naik, apa menjari kamu? Kadu sejari, ya kadu sejari jamaah ni kisila. Kadang-kadang kan iya sila. I berayat inges-inges berayat jamaah. Oi, inges-inges demen merari tau kaca-kaca iko kanjen merari jamaah ni kisila. Nah, iya padahal lu enggak sila. Iya takdir sila. Arak dengan gagah-gagah berayat ni jamaah. Woi, beberayan kanci anak DPR, beberayan kanci anak, woi anak-anak sekolah-sekolah doang jamaah. Dimin merarik tahu-tahu anak tukang tebel kanci ini jamaah niki sila. Gembe wajah takdir sila niki jamaah. Kadin saja jelas, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Andemnya sugi ya sugi, jalang ya jalang. Andem dia mati nani ya mulai dia mati nani. Gembe pikiran. Julun arah jaga dua bulan arah dengan mati ini kile bodak jamaah kanak mati kakan pentol mu masek sauman kena menu kakan pentol dia tu ni jamaah ni kisila selapu dengan nak menu kakan pentol ni mena mati pelanggaran selapu tangkah motor mana ah sila semua tu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu ni men mati nganakmu selapu tang dibanding anak dong burung kan mau ke malam jamaah dik mani lan mati nganak ke kuning jamaah akhir kadu selane dalam lima kadu ni ibu jari sila niki jangan takut semua itu sila kadin saja jelas rezeki dari Allah sudah ditentukan, ajal dari Allah sudah ditentukan, umur dari Allah sudah ditentukan, bahkan jodoh dari Allah, wahara ketentuan itu lah, lagu dia ngerti dia mata ketuan saya jadi senina, muni jamaah dia dah tahu, jadi yang dikerti lah kuni jamaah ni kisila, lagu dia tahu lah, dia ngerti, masih ditman jari apa-apa jamaah, nah sila kalau memang miskin kaya, ya sudah, kita terima beliau meninggal dunia, di saat umur mungkin kita, ayah suaminya masih sayang, memang itu sudah perjanjian. Kau berjanji dengan Allah lema senina karan sadiah aktabilin. Kau pun sudah siap mengatakan seperti itu. Sadiah pun sudah siap mengatakan. Yakbilin semamek kanci semamen wajib mengatakan yaktabilin si sadiah lema onggih hunim. Onggih hunim sila niki. Karena kita sudah bilang gih. Makanya ada yang sering belajar dalam hidup ini bahwa kalau memang rezeki dinia bau terbaik si dengan lain. Lamun dia rezeki dinia bau datang juga kita jamaah. Kadin saya jelas sila dinia saya bingung. Lamun mulai ia nasib jodoh ya sudah. Yang jodohnya dia. Lamun wayannya mati ya sudah. Dia akan meninggal dunia. Lamun dikman, dikman. Anu luwek dengan koma sampai setahun jamaah. Subhanallah. Habis sudah beberapa puluh juta sampai terdoan. Si anak jarin kena walau lari nyembuh. Eh lah sekali lalu. Ini lalu jamaah ni kisila. Anu luwek dengan berani kisila. Si luwek lalu nyembih. Lelah lalu terungu. Apunin kena dengan Tuhan. Ane wahelah sekali lalu baik. Ini lalu jamaah ni kisila. Ini sandit elas-elas ni sejelap lalu-lalu jamaah ni kisila. Subhanallah sila niki. Karena saya bingung hidup niki jamaah. Makanya tiang belajar niki sebagai pelajaran tiang le bulan puasa week niki ceramah panjang dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 29. Tanggal 29 masih ceramah. Tak pernah ke mall kalau sejadi tuan guru jamaah niki sila. Ya tak boleh makin. Wadi tahun tak jebak mall makin jamaah niki sila. Subhanallah. Sara rezeki tiang cerita ini jamaah sara rezeki ndak yaitu kenya kata satu. Oi, tersatu. Subhanallah. Yang jadi ikannya adalah manok panggang, gerupuk jamaah. Manok panggang jamaah. Lagu saran dia rezeki jamaah. Gerupuk niki doang mok pemas jamaah niki. Rekut gerupuk ni sambil berdoa, ya Allah. Ini sambil tuan guru manok panggang. Kira-kira merembet tanah kaos manok si tuan guru. Coba. Allahu Akbar. Mulai dia rezeki. Manok kele julu lagu dia rezeki jamaah. Pemas-pemas sendik jamaah niki sila. Enggak nunik berembet tanah kaos ni si kadun
lima dua ni nak jamaah ni kisilah. Lagu sambil benasi benung, sambil benasi, sambil rap geropok lendong ni jamaah. Mudah-mudahan tepatai balik. Ini nangan ni kisilah. Mudah-mudahan tepatai balik sambil mesuap. Mudah-mudahan tepatai malik ni jamaah. Kebetulan ni kanci kari ni kia nyupir ni jamaah ni kisilah. Nggih. Ya unik alhamdulillah demit selesai silak pamit wa kelapahan jamaah ni kisilah. Allahu akbar. Alhamdulillah jamaah tepatai supermi sedus. Ah, mau berat wah niki, mau ketua niki berat hari, berat kakak uni niki silah. Alhamdulillah sambil mudah-mudahan tae datang balik kelelahan jam 11:30. Deh, coba buka dia arah mana panggang di arah uni jaman niki silah. Doa wabi, doa wabi. Saran daya rezeki ni taek jamaah ni kisila. Kaling sandewa sembahyang berdoa ni ite tuan guru doang diterima jamaah ni kisila. Allah, ya Allah. Angkat lemak niki tiang tetap cerita lah meniki jak. Tetap cerita niki jak kadin lemak lamum satu tuan guru dendek kadu mana panggang. Karena yaran ngolok tuan guru membeng tuan guru kaos mana panggang jaman niki sila. La ilaha illallah. Lemak satu tahun berkaos kaos sila niki nggih. Pelengan sila jamaah niki. Masyaallah. Nia kadin saja lah sila bahwa dari cerita malam niki adalah ternyata rezeki kita sudah ditentukan, kalau bukan rezeki tidak akan datang. Jodoh kita sudah ditentukan, lamun di jodoh tidak datang. Kematian kita sudah ditentukan, lamun di wahwayin dit ya ini mati. Kadin saya jelas cerita niki, dit saya cerita mana panggang tekaos niki silang. Ah, lamun di man datang waktu mati, berembi-rembi tambah berdoa, nim ya mati. Berembi-rembi tambah kadu azimat, lamun wahwayu kadu mati, mati. Izil maniat Tuhan sahabat asbaru hawa kullu tamimatin na tampa lamun wah datang mati seribu azimat nin beguna. Ingat-ingat dendek baik datang juga balik tuan guru tunas azimat kan dendek mati muni jamaah insyaallah langsung kabim seket ribu jamaah langsung selesai masalah ronda para nih jamaah ni kisilah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mungkin tiang pelinggir senamian melalui pertemuan ini saya kembalikan kepada awal daripada pengajian. Nah, inilah pelonggo de senamian malam ini. Melalui kesempatan ini tiang kembalikan ke sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang awal tadi itu jamaah. Nabi manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahbaraha bara anatu manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bara anatu apa sak duin ite adalah duin nenek, lamun sak duin nenek wajibnya tebaik si nenek. Si kedua jamaah wali kulli ummatin ajalim musamma, setiap pulung desdamian wah bedoi batas akhir irup. Nah sendik man datang akhir irup pulung desdamian sila tubuh ilallah kabla antamud ad barang-barang tobat juk nenek sendik teman mati. Si kedua jamaah, si kedua sayat gawe adalah jamaah, yang kedua adalah dana nafsahu periri diri serminan diri kerisa diri demet wah kerisa diri barut berbahasa kena wal amila lima ba'dal maut, beramal jari sangu mati. Karena napi mangkin timamat berdui beras dia miak jauh entah mekubur. Timam miak berdui sampi dia tiak jauh entah mekubur. Timam miak berdui engas sunim kena diri dia tiak bau entah mekubur. Senina semama dia bau terjauh entah mekubur. Sila menumbir mitana nangis semama apalagi masih bajang enggak ni tanah iru entah nyiwa jamaah. Lamun wah metang dasa anu lowek dengan diman metang dasa wah merari jamaah ni kisila. Nah inilah makanya hati-hati kita agar kita tidak terlalu bangga dengan harta, tidak berlalu bangga dengan dunia, tidak berlalu bangga dengan orang lain dalam hidup ini agar kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadin saja lah sniki wal amila lima badal maut sila at periri amalan sendi teman mati. Si kedua jamaah dalam irup niki wajib miak mau cobaan selama pelung desnamian masih irup. Susah senang, sehat sakit,
irup mati kadit sak kembi liap luakum ayukum ahsanu amalah kadit sak tetahun lemak kadit sak saling tahun sai paling solah amal li julun Allah Subhanahu wa taala. Si ketelu jamaah pelungguh di senamian lamum kayun bedait kaci nenek hanya satu pelungguh di senamian silahkan lewat pintu namanya mati. Jadi sekali ini lamum mele bedait secara hakiki dengan Allah hanya satu syaratnya lewat pintu kematian. Barak manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mautu babun wa kullun nas dakhiluhu. Saaran mati niki adalah lawang setiap manusia wajib niat tama elik lawang nu jamaah. Selaput tak tama elik lawang niki lagu kadisa enggan tetap berdoa kadisa tetap tama lawang tetap dalam keadaan selamat berembin tak dia selamat iaitu kadisa tetap mati dalam keadaan iman Islam tauhid makrifat. Makanya berembi-rembi yang tunas oleh Allah yang tunas panjang umur balik yang tunas ruik rezeki balik dendek baik dendek berdoa sabit kulubi bil iman hatta indal maut dendek baik lupaan doa ni ki jamaah napi unin Allahumma sabit kalbi bil iman hatta indal maut ya Allah tetepan atik dengan iman sehingga aku meninggal dunia kan itu wah berdoa ni ki jamaah ibu-ibu apal dah. Angin tak temi ibu ni ya Allah. Angkat makin coba kali sekali niki laun tercatatan si ustaz-ustaz sak lain. Tolong kalau ini jangan lupa doa ini. Allahumma sabbit qalbi bil iman hatta indal maut. Lamun bahasa mujur ya Allah tetepan iman kaji sampai kaji mati. Dim tahu kadu bahasa Arab bermasa mujur kadu. Ya Allah betetepan iman kaji sampai kaji mati. Masih terima si Allah Subhanahu wa taala silak niki nggih. Kadang saja jelas silak niki jamaah. Ya, bau doa. Namun Allah bahasa bodak yang kadu tetepan iman sampai mati. Bahasa bodak niki silak. Kadang semua bahasa kita pakai niki jamaah. Yang selanjutnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, purut sama sirup niki mulai bagi awak kecil. Mulai bagi awak kan. Mbe satu lajuk nenek, sila pesolahan, pembersihin yaitu ruh tiang paling di senamian. Kadang saat tempuh ya ayuh tuhan nafsul mutmain jiwa setenang tulak manik Allah SWT tulak juk aku manik Allah SWT kadis sak pesuci dengan berzikir kepada Allah SWT. Si kedua arak sak tulak juk diri pun kesenang amal at peluik amal niki at peluik amal niki jamaah makin loik amal berarti lemak apa milik-milik dalam kubur bau simbeli ni jamaah kadis sekali lamun loik amal apa milik-milik dalam kubur bau simbeli dengan amal itu karena besok sudah tidak pakai uang besok tidak pakai gabah besok tidak pakai rekening besok yang dipakai adalah amal. Sire loe amal, sire sorah tebe misi nenek. Sire kedi amalan berarti di mau beli apa-apa itu jamaah. Mau kereng, ada amal saya kereng datang. Mau pelunggu di senamian, makanan ada amal. Makanan itu datang jamaah. Dia berubah jadi makanan, dia berubah jadi pakaian, dia berubah jadi barang yang baik. Amal pelunggu senamian akan berubah menjadi yang nikmat, yang baik, yang tidak pernah kita dengar di dunia, yang tidak pernah kita lihat di dunia, yang tidak pernah kita berlintas di dalam hati pelunggu di senamian. La ainur ro'at wala uzunun samiat wala khatar ala qalbil basar. Dituah serminan isi penentang, dituah dengah isi kentok, dituah bayangan kenikmatan jamaah. Berbeda kenikmatan silak lemak tu dalam kubur tu barang-barang bedaik jamaah niki silak tu saling kedip tu main main ini tu lemak jamaah niki silak tu tu bedaik lemak tu saling ketuan lemak tu. Nah Pak Pemdes kena bedaik buat ngaji main main alhamdulillah silak niki jamaah. Nah si ketelu adalah dendek sarungut lalun tapi urus jamaah badan pelunggu di senamian silakan diurus badan ini tapi jangan kau lali dengan badan ini. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan orang yang baik itu adalah wabadanun sabiran sak bedue awak sabar. Sak bedue awak sabar. Mbiaran awak sabar. Subhanallah, kadang-kadang andet sabar bedue awak jamaah. Lamut kadun ibadah jak mulain sakit. Lamut lalu mancing jak sehat jamaah niki sila. Ha, niki sila. Kadang-kadang iya wah, bani lampak mancing jam 4, maaf niki. Bani lampak mancing jam 4,
ampura niki. Tiang juga pemancing niki karena di rumah ada kolam niki jamaah. Lamun narak dengan keros jam 4 bani lampak, lamun tenak berjamaah bani semprak seninet jamaah niki sila. Amkan biar duduk masih ngandut. Lamun saanu ya aruan duduk lalu mancing lemaru ni jamaah niki sila. Yaran awak kenden sabar niki jamaah sila. Yaran awak kenden sabar jamaah. Saaran awak sabar niki tekadu ibadah au, tekadu mancing au, tekadu ibadah au, tekadu boyak dunia au. Kadang-kadang ngojek telih kuni ni jamaah niki sila. Dia mena sembahyang ya, sakit tu ni jamaah niki sila. Kadang-kadang ngome subhanallah dia mena ruku sakit teking. Lalu ngome jak tahu jamaah niki sila. Dia awak kenden sabar niki sila jamaah. Kada sabar dewe awak sabar. Makanya awak niki sila, iya saya tulak juk olat kance tanah dengan samelak bedahar niki jak tanti misi olat tanah apik-apik sila niki nggih. Nah, mudah-mudahan sila inilah pengajian tiang hari ini. Dan yang terakhir adalah jangan lupa mengerjakan solat. Berembe pun sakit, sila solat. Berembe pun nabot, sila solat. Karena itu adalah satu-satunya penentu amal pelunas namian terterima atau tidak si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali sekali, solat ini adalah penentu barometer pelunas namian amal terterima atau tidak si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berembe-rembe kepacu pecak melalui ngaji. Berembe-rembe kepacu kecak membesedekah lagu sembahyang ndek mgawe ndek harap terima pacu-pacak amniki jamaah subhanallah. Lamun sembahyang tetap insyaallah dengan solat itu amal lain bisa akan datang kepada kita sila bayi. Lamun serminan pacu dengan sembahyang wajib pun pacu ngaji jamaah niki sila. Larak dengan pacu ngaji lagu sembahyang ndek jamaah niki parah niki sila nggih. Nah, mudah-mudahan ibu mumpung diberikan sehat, bibir ini masih bergerak mari berzikir, tangan ini masih tahu nguit mari bersedekah, kaki niki masih tahu lampak sila kadun berjamaah hile santren, kadun berjamaah juk santren juk napi masjid, sila kadun lampak lalu ngaji lemak lamu mandi tahu lampak jak kari menyesal doang meye tek jayu ngaji jagunya jangan nyoje ke kuning jaman niki sila bekapik sila niki anu noe dengan kena mena apa ni ibu-ibu ui ampun niki ele durian apa ni dia minum salam kama ye tek juk gejeng jangguyunya jangan nyoje ke kuning sila niki bekapik niki sila ni sehat-sehat niki datang ngaji loe loe sila niki. Nah, ayahanda-ayahanda sila mumpung sehat. Beliau ini tetap datang ke rumah. Hari Jumat datang, hari Jumat datang. Bersetua beliau, selinsir beliau tetap datang jamaah. Syukur narak dengan milih gonceng dong sila niki nggih. Launan dinarak milih gonceng mbe gak susah niki sila jamaah. Nah, dawak nggih, mumpung kaki masih sehat, mumpung bibir masih bisa berbicara berzikir kepada Allah, mumpung telinga ndek man gedok, sila luik-luik dengah pengajian jamaah. Mumpung masih hirup mari bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ini saja jelas. Niki kesimpulan tiang pengajian hari ini, mumpung bibir masih tahu nguit, sila berzikir kepada Allah. Mumpung ima masih tahu bergerak, mari bersedekah. Mumpung tangan kaki ini masih bisa bergerak, mari kita pakai untuk berjalan menuju berjamaah, menuju solat, menuju lalu ngaji. Mumpung penentang niki masih nyerminan, sila kadun baca Al-Quran. Kadin saya jelas. Mumpung masih hirup, sila tobat. Nah, mungkin itu saja yang bisa tiang sampaikan hadirin jamaah yang dimulai oleh sebuah tanah. Mudah-mudahan pengajian niki ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan lewat pengajian niki keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah dengan prinsip selaput ya terbaik isi Allah sesuai dengan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Din bau terobah jamaah, din bau terobah Malik, karena memang itu sudah kadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.